melihat di Santiago Bernabeu. Rumor Real Madrid mengincar striker andalan Pep Guardiola untuk Manchester City Erling Haaland menguat setelah mengacuhkan Kylian Mbappe. Striker Manchester City Erling Haaland telah dikaitkan dengan kepindahannya ke Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Agen striker Manchester City Erling Haaland terlihat di Santiago Bernabeu saat Real Madrid dikabarkan telah mengacuhkan Kylian Mbappe dari PSG. Rafaela Pimenta berada di stadion untuk menyaksikan Real Madrid meraih kemenangan 3-0 atas Braga di Liga Champions. Namun kehadirannya saat laga Real Madrid melawan Braga memicu rumor seputar potensi transfer. Raksasa La Liga Real Madrid telah menaruh minat pada striker tersebut sejak masih bermain di Borussia Dortmund. Dan beberapa laporan mengklaim bahwa mereka sedang merencanakan perpindahannya pada musim panas mendatang. Dan kini, Haaland pun dipandang sangat cocok untuk Real Madrid sebagai alternatif yang lebih baik daripada Kylian Mbappe. Itu pun membuat Pep Guardiola dalam masalah karena bisa kehilangan striker andalan Manchester City di bursa transfer nanti. Jika dia bergabung dengan tim Spanyol, dia akan bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya di Borussia Dortmund yaitu Jude Bellingham. Namun meskipun ada rumor yang beredar, agen Haaland membantah adanya pembicaraan dengan Los Blancos. Ketika ditanya apakah dia diambil bagian dalam pembicaraan dengan presiden klub Florentino Perez, dia pun menjawab tidak, 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 dan tidak. Haaland sendiri telah mencetak 67 gol dan memberikan 12 assist dalam 70 penampilan sejak bergabung dengan Man City pada musim panas lalu. Dia juga memenangkan Liga Champions, Liga Premier, Piala FA, dan baru-baru ini dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA pada tahun ini. Juventus sudah temui agen Calvin Phillips. Keseriusan Juventus untuk mengejar Calvin Phillips tampak bukan isapan jempol saja. Ada pergerakan nyata yang dilakukan manajemen Bianconeri itu untuk mendapatkan jasa gelandang Manchester City tersebut. Dirangkum oleh Football Italia, dua direktur Juventus, Cristiano Guontoli dan Giovanni Manna, pergi ke London awal pekan ini untuk menyaksikan duel Tottenham Hotspur versus Chelsea. Mereka disebut sedang memantau Pierre-Emile Hojbjerg. Namun ternyata agenda keduanya bukan itu saja. Ada juga pertemuan dengan perwakilan Stellar Group, agensi pemain yang menaungi Phillips. Ex-Leeds United itu dikabarkan terbuka dengan opsi hijrah ke Turin dengan status pinjaman hingga akhir musim. Meski begitu, bukan berarti transfer ini sudah mendapatkan lampu hijau. Juventus berharap Man City tetap mau menanggung sebagian besar gaji Phillips selama masa peminjaman. Juventus berharap Man City tetap mau menanggung sebagian gaji Phillips selama masa peminjaman. Ia disebut mendapat bayaran 5 juta euro per musim, sehingga Juventus harus membayar 2,5 juta euro jika meminjamnya selama 6 bulan. Bianconeri berharap bisa mendapatkan keringanan agar tak perlu membayar penuh. Phillips sendiri diprediksi akan pindah pada Januari nanti demi mendapat menit bermain lebih banyak jelang Euro 2024. Sejak pindah ke Man City musim lalu, ia belum bisa bersaing dengan Rodri yang lebih diutamakan oleh manajer Pep Guardiola. Sedangkan Juventus sedang butuh amunisi baru di lini tengah menyusul absennya Nicolò Fagioli dan Paul Pogba karena masalah judi dan doping. City mulai bentuk tradisi Raja Eropa. Sudah saatnya tak lagi menyebut Man City tim kemarin sore di Liga Champions. Start sempurna Manchester City di Liga Champions sejauh ini seakan mempertegas bahwa mereka perlahan-lahan mulai menghilangkan status tim kemarin sore di kompetisi kasta teratas Eropa tersebut. Dan kini condong mulai membangun habit sebagai tim penantang juara secara reguler. Sebagaimana dibeberkan Squawka, sapu bersih 4 kemenangan dari 4 laga pertama UCL yang diukir The Citizens menyamai rekor yang dibuat Real Madrid dan Bayern Munich kala mereka berstatus juara bertahan. Di satu kesempatan, kala Madrid juara di musim sebelumnya, mereka membuat catatan 100% di 4 laga pertama musim selanjutnya. Demikian juga dilakukan oleh Bayern Munich.
Saat menjadi juara bertahan, bahkan raksasa Bundesliga Jerman tersebut melakukannya dua kali. Dan tradisi yang biasa dilakukan tim-tim dengan reputasi sebagai Raja Eropa. Kemenangan traktual Man City di fase grup UCL ketika melibas Young Boys, di mana brace Erling Haaland dan sebiji torehan dari Phil Foden jadi pembeda. Praktis, kemenangan keempat beruntun itu memastikan langkah anak-anak Pep Guardiola ke fase gugur. Haaland CS pun akan melanjutkan petualangannya di Liga Premier Inggris dengan bertamu ke Stamford Bridge, markas Chelsea, 12 November mendatang. Lebih utamakan tim ketimbang individu. Bek Manchester City Manuel Akanji meyakini Erling Haaland layak meraih Ballon d'Or di masa depan. Meskipun demikian, Akanji menilai Haaland lebih mengutamakan kesuksesan tim. Ia masuk nominasi Ballon d'Or 2023 usai sukses besar bersama City musim lalu. Striker asal Norwegia tersebut mencetak 52 gol di semua kompetisi dan mengantar City meraih treble. Namun, ia tidak terpilih sebagai pemenang. Pemain 23 tahun tersebut finish di belakang Lionel Messi dalam voting pemenang Ballon d'Or 2023 kemarin. Akanji pun meyakini Haaland akan menjadi pemenang Ballon d'Or di masa depan nanti. Namun, ia juga meyakini Haaland bukan pemain yang mengutamakan trofi individu. Dia melakukan segalanya tahun lalu, dan dia mencetak 50 gol lalu meraih treble. Tentu saja akan menyenangkan kalau dia menang, tapi ini bukan cuma soal itu. Saya kira dia lebih memikirkan kesuksesan tim daripada individu. Tapi saya harap dia akan meraihnya suatu hari nanti. Ujar Akanji kepada ESPN. Chelsea dan Man City intip peluang rekrut Florian Wirtz. Chelsea dan Manchester City terus memantau perkembangan Florian Wirtz setelah penampilan gemilang sang gelandang di awal musim ini bersama Bayer Leverkusen. Florian Wirtz telah mengukuhkan kembali statusnya sebagai salah satu talenta terbaik di Eropa dengan penampilan impresif di awal musim ini.